ketemu lagi guys. Kaget ya? Masih bersama saya M.Doi guys. Kini saya mau membagikan cara memotong sama miniatur biar enak guys. Ini contohnya guys. Ini kalau bak kanan kiri kita nggak usah pakai potong memotong guys, ini guys. Nah yang ini perlu kita potong, ini bak belakangnya guys. Ini nanti setopan belakang guys. Oke guys, tak potongnya dulu. Oke, ini buat bak belakangnya nanti guys. Tulisannya anti gosip semua sementara guys, ini sesuai permintaan adik-adik di lokalan daerah sini guys. Ini ganti pemotongan kabin depan guys. Oke, ini buat kabin depannya guys. Kalau ada yang bertanya, ini bahannya dari apa? Ini dari fotokopi print aja guys. Kita mainnya nggak main stiker guys. Stiker mahal guys. Ini nanti kita pakai lem biasa aja guys. Ini pemotongan bagian pintu. Nah ini ada rodanya guys, jadi kita pakai roda stiker aja guys, daripada ribet guys. Nah ini pintu kanan kirinya guys. Oke, tinggal pengelimannya aja. Jadi kita membutuhkan 5 lembar fotokopi print, tinggal desainnya aja guys. Ini pintu kanan kirinya, ini rodanya, ini kabin depan, ini bak belakang, ini kanan kirinya guys. Oke, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Itu tadi caranya, semoga bermanfaat buat anda. Jadi jangan lupa di like, share, and comment. Tentunya jangan lupa di subscribe. Salam Gudang Komedi. Semoga sehat selalu semuanya penggemar dari channel kami. Ini kudu sabar mas ya. Ini kita sabar guys, kudu nih guys. Soalnya saya kesusu mas. Jadi ini pintu ada apa? Oke, masakan nih berdua. Sabar apa? Mata kau mencicil, mata kau mencicil sampai mendelek mendelek. Karipan ya lor, karipan lor. Lembur lor. Wah karipan lembur. Ini targetnya ini ngano ya guys ya. Targetnya ngejar malam minggu ini di getno ya. Ini persiapannya, persiapannya maksudnya itu. Bikin berapa miniatur mas? Ini sekitar kemarin baru 50 mas. 50 target mas ya? Nah, biasanya 50 ditempuh jarak berapa hari itu jadi semua total guys? Jadi total ini kalau 3 orang ini bisa sampai 4 hari 5 hari. Wah, 4 hari guys. Oke, kita lihat yang belum jadi maupun yang sudah jadi dulu yuk.